beberapa petua bijak dari Ustadz Abdul Somad yang bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam hidup. Antara lain, 1. Ketika terasa diri ini hampa, ada apa-apa bagai butiran debu di tengah samudera keagungan Allah, saat itulah rahmat Allah turun menyentuh rasa yang dapat diwakili kata. 2. Air selalu mengalir, dia tidak bisa ditahan. Ketika dia ditahan, maka dia akan menjadi sebuah perlawanan yang besar. Air nampak lemah ketika dia sedikit, tapi ketika dia sudah berkumpul, maka menjadi besar. Dia menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka dari itu, belajarlah dari air. Berkawan karena harta, harta akan binasa. Berkawan karena kuasa, kuasa tak akan lama. Paling 5 tahun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi kalau berkawan karena Allah, maka akan kekal dan abadi. 4. Dunia ini hanya setetes air. Kalau kau tak dapat, jangan sedih, karena yang kau tak dapat hanya setetes. Dan kalau kau dapat, jangan bangga, karena yang kau dapat hanya setetes. 5. Wujud syukur yang sederhana ialah mengucap syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Namun, sesungguhnya hakikat dari rasa syukur itu adalah memastikan setiap tarikan nafas kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. 6. Kalau engkau sudah menikah, maka pandanglah saudaramu yang belum menikah, maka akan timbul rasa syukur. 7. Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia. 8. Apapun yang terjadi, Islam akan tetap ditolong Allah. Yang menjadi masalah adalah apa yang telah dan akan kita lakukan untuk Islam demi untuk menolong diri kita di dunia dan akhirat. Jangan jawab dengan lidah, karena lidah terlalu mudah untuk berkata, tapi jawablah dengan perbuatan. 9. Hidup ini seperti bahtera di lautan. Di atas ada ombak kencang yang akan menghadang, dari bawah ada batu karang yang besar. Tak ada yang bisa menguatkan hidup ini kecuali Allah Ta'ala. Itulah beberapa petua bijak dari Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa nantikan video selanjutnya.